Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengapresiasi Bank Rakyat Indonesia Wilayah Aceh yang telah menyalurkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility untuk pembangunan Musala Al-Azizi Blang Beringin, Gampung Cot Masjid, Kecamatan Lungbata. CSR ini sebuah kewajiban yang diberitakan undang-undang. Oleh karenanya, Pak Deddy tentu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, sebagai lembaga milik pemerintah, BUMN, wajib menunaikan undang-undang, mematuhi, dan ini dilaksanakan. Tapi yang istimewa bagi kami mungkin, ini yang pertama Pak Hemingway, ya, CSR yang pertama kami terima, dan dari BRI, nah itu yang membanggakan. Tapi yang jauh lebih penting dari itu, ini bukan yang terakhir Pak. Wagub berharap dana yang diserahkan oleh BRI sebesar Rp192.400.000 untuk pembangunan Musala Al-Azizi melalui program BUMN Hadir untuk Negeri dan BRI Peduli ini dapat menjadi stimulan dan menjadi sarana menjalin silaturahmi antara BRI dengan masyarakat. Untuk diketahui bersama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah mewajibkan perusahaan melaksanakan CSR. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas juga mengamanatkan hal yang sama. Lebih lanjut, Nova menghimbau kepada masyarakat di sekitar musala untuk turut membantu proses pembangunan Musala Al-Azizi, baik dalam bentuk dana maupun dalam bentuk lainnya.